Kepalanya, kepalanya, Pak. Yang di depan. Ya, Pak. Pak, bentar, Pak, bentar, Pak. Oke, Pak. Ya. Aman, Pak. Cukup. Jep. Jatuh belakang, cukup kedengeran. Oke. Saudara-saudara sekalian, teman-teman wartawan yang saya hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan seluruh wartawan yang hari ini melakukan tugasnya melakukan peliputan dalam acara rapat pimpinan nasional Partai Gerindra Jumat tanggal 12 Agustus 2022. Rapat pimpinan nasional pada hari ini diselenggarakan di Sentul Convention Center Bogor, diikuti oleh seluruh pengurus DPD, DPC, DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, DPP, bahkan DPLN, Dewan Pengurus Luar Negeri. Ada yang jadi peserta, ada yang jadi undangan, ada yang jadi peninjau. Total hari ini yang mengikuti rapat pimpinan nasional berjumlah kurang lebih 8.500 kader. Sebagian besar mereka mengikuti dengan cara Zoom meeting di kantor Gerindra di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Itu dilakukan karena keterbatasan tempat dan kemampuan serta keadaan-keadaan karena lokasi dan seterusnya. Karena itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kader Partai Gerindra yang begitu besar minat dan keinginannya untuk mengikuti rapat pimpinan nasional ini. Rapat pimpinan nasional hari ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kader Partai Gerindra karena agenda rapat kita pada hari ini adalah tunggal, yakni mendengarkan jawaban dari Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto atas permintaan, desakan, dorongan dari seluruh kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri yang meminta agar beliau maju dalam Pilpres 2024. Sebagai orang yang demokratis, beliau tidak percaya begitu saja. Meskipun berita, kabar, dan berbagai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.